dalam jumpa lagi di Sugeng Free Channel. Untuk saat ini yang kita bahas bukan bonsai kelapa atau bonsai yang lainnya atau dongkel bahan bonsai, tapi yang kita bahas adalah sesuatu yang lagi ngetren dan update gara-gara adanya pandemi, menjadi hikmah bagi kita semua, di mana banyak kreativitas dari teman-teman kita membuat sebuah kemajuan dalam melakukan hal-hal yang baik dan bagus. Salah satunya adalah minion hasil karya kita yang kita buat dari bahan prim 24 ponik keluaran tahun yang sudah jadul banget. Baiklah, akan kita perlihatkan satu dari apa yang kita bikin, yaitu kita merestorasi dan mengupdate sepeda mini ponik ukuran 24, kita jadikan ukuran 20, kita bentuk minion karena sengaja ini kita bikinkan untuk ibunya anak-anak. Salah satu trik yang harus kita pahami adalah prim 24 itu lengkungannya ini hampir sama dengan prim 20. Untuk itu kita siasati dengan memotong arem atau supeturang kalau bahasa Jawanya. Kemudian penguat ini juga kita potong, kita naikkan sehingga ukuran arm ini adalah sekitar 22 atau 20 sehingga muat untuk ban dan pelek ini. Kemudian ini juga fork kalau bahasa kerennya orang-orang yang suka ngerestorasi, kalau kita bilang orang Jawa biasanya garbu, ini juga kita potong sekitar 4 cm. Kita ambil yang dari sini ya, kita potong, kita sambung lagi sehingga ini ukurannya mirip dengan yang prim 20. Untuk ban baik depan belakang, terus pelek rim, kita menggunakan yang lama punya anak-anak. Untuk sprocket, kita menggunakan sprocket lama, ini sudah nempel di rim dan pelek ini. Ini ada 6 speed. Ya namanya jadul, barangkali nanti untuk pergerakan gigi kurang stabil, tapi kita manfaatkan. Untuk RD, karena ini sudah bekas ya, RD-nya kita usahakan yang lumayan lah. Ini kita pakai Shimano Torni ya, bisa dilihat sendiri harga di pasarannya berapa, kita nggak promosi masalahnya. Kemudian untuk komponen atau part yang lain, untuk as kita ganti as kotak dengan BB ya, seperti ini kelihatan kan, kita ganti dengan BB. Dan akhirnya kita harus mengeluarkan budget lagi untuk membeli kunci seperti ini ya. Ini kunci BB, harganya kisaran 50-60. Kemudian pada awalnya kita mengalami kesulitan dengan apa yang kita sebut crank ini, karena kurang pahamnya kami sehingga kita beli crank dengan ukuran ya sekitar 20 cm ya, alangan ayunnya sekitar 20 cm akan menyentuh tanah sehingga sangat membahayakan bagi pengguna sepeda tersebut. Sehingga harus kita siasati dengan membeli crank dan lengan ayun yang terbuat dari bahan besi seperti ini ya, murah ini di pasaran. Dan harus kita lakukan pemotongan atau dipotong lengan ayunnya, kira-kira dipotong sekitar 6-5 cm. Inilah hasil setelah kita potong, sehingga crank lengan ayun ini berukuran kira-kira 14-15 cm, dan kita putar, kita coba
jarak antara pedal dengan tanah lebih jauh sehingga tidak membahayakan bagi pengguna Minion ini. Untuk pedal kita pakai yang standar biasalah, bisa terjangkau. Ya, untuk rantai kita tetap menggunakan yang lumayan agar tidak berbahaya atau putus. Kita menggunakan jenis ya Shimano standar lah, memang Shimano. Kita lihat, untuk shifter dan lengan rem, handle rem, kita menggunakan jenis Shimano juga ya. Ini kita lihat, kita pasang dua-duanya. Walaupun yang satu ini kan karena Minion bentuknya, kita tidak menggunakan crank ganda sehingga hanya terpakai yang kanan ini. Ini speednya kita agak kurang tahu juga, akhirnya 7, tidak sesuai dengan sprocket sebenarnya, tapi tetap kita pasangkan karena kita cari harga yang sesuai dengan budget kita. Ya, ini 7 ya speednya, ini 6 dan sebagainya. Kemudian brake atau rangkaian rem belakang kita pakai tromol ya, ini seperti ini ya, harganya lebih terjangkau. Ini warnanya sebenarnya warna stainless, tapi kita cat sendiri dengan cat warna hitam untuk menyesuaikan dengan rim dan velg. Untuk rim depan kita pakai cakram tanpa merek, kemudian kaliper dan adapter dari kaliper ini semuanya kita beli online, jadi tanpa merek. Untuk stang atau handlebar kita menggunakan jenis agak tinggi agar lebih mudah dalam mengendalikan pada saat dikendarai. Untuk hand gripnya kita pakai yang lama ini ya, dari peninggalan sepeda jadul tersebut kita manfaatkan untuk hand gripnya. Ya, ini yang dipesan oleh yang akan diberi sepeda ini ya, ini jenis box ini agar bisa diisi belanjaan di Lijo atau tukang sayur ya, bisa diisi sayur sawi atau apa, yang penting tidak terlalu berat. Kalau diisi bawang sampai 5 kilo ya melayot. Ini kita beli murah, standar di teman kami di Sugimin di Menganti. Silahkan membeli alat-alat atau onderdil di sana, harganya pasti murah. Kemudian untuk seat post atau saddle bahasanya, kita menggunakan ya jenis Pacific ya, merek Pacific, lumayan lah, empuk, standar. Ini pedok, kebetulan ini adalah pedok lama yang kita cari di gudang warehouse atau daringan bahasa Jawanya, ketemu. Biasa kita gunakan untuk nyeting sprocket, nyeting rantai, nyeting sepeda yang lain. Jadi alhamdulillah masih ketemu. Karena pedok ini hanya digunakan untuk nyervis, ya pastilah untuk setiap sepeda kita gunakan jagang atau standar samping. Kita pakai standar samping merek Pacific ya. Saran saya kalau cari ya seperti ini, yang tengah. Ini sebenarnya panjang, panjangnya kira-kira 30 cm.
karena kita milihnya yang seperti ini, bisa kita potong. Di sininya kita potong sehingga pendek. Kalau kita praktekkan ya, akhirnya bisa kita gunakan untuk ya. Ini sebenarnya panjang sekali. Tapi kita potong sampai notok ini ya. Selorokan, kemudian kita kencangkan bautnya kembali. Sekian dan terima kasih tentang review dari upgrade atau restorasi Minion frame 24 menjadi 20 yang dipersembahkan buat ya ini mereknya ini. Apa ini mereknya? Coba dilihat. Ya, ini mereknya My Bike. Oke. Sekarang